Bor-bor semua. Nah, ini dia nih Daihatsu TAF Rocky tahun 1992 yang dibeli di Performa Auto dan dibangun dan dibuat seperti jadinya seperti ini nih. Member depan ganti, kemudian direnforce dudukannya, kemudian menggunakan winch. Lampu depannya diganti LED. Terus pasang snorkel aktif supaya kalau banjir-banjiran bisa buat jalan-jalan ya. Nah, ini menggunakan ban 31 ekstrim ya. Jadi buat melumpur juga sangat enak, ditambah lagi bodinya juga sudah dicolak sedikit ya, sehingga tidak ada mentok-mentok lagi ya. Nah, ini dia penampakan mobil ini. Keren banget sekarang. Tuh. Mobil ini milik seorang anak muda ya, yang tinggal di daerah Kelapa Gading. Lihat dalamnya yuk. Wah, setirnya mewah, bos. Setirnya katanya mau dijual nih, 2 juta setengah. Canda ya, Bor. Setirnya baru beli ya, senilai 5 juta rupiah. Dapat murah dia. Jadi mobil ini PR-nya setelah ini akan kita retrim interiornya atau ganti jok depannya menggunakan Recaro ya. Kemudian pedal kopling, pedal rem harus diganti baru. Terus pemasangan roll cage untuk melindungi mobil ini kalau sedang main off-road. Banyak merek apa ya, Bor? Banyak Accelera Badak Ekstrim ya. Ya, ini PR selanjutnya karena kemarin spionnya pecah, jadi menggunakan spion bekas yang belum dicat ya. Jadi jangan bingung, jangan heran, spionnya yang sebelah kanan warnanya hijau. Nanti akan segera dihitamkan, dan inilah penampakan mobilnya. Keren habis ya, Bor. Ini belinya di Performa Auto, Kelapa Gading ya, Jakarta Utara. Dan direstorasi juga sama Performa Auto, pengecatan bodinya, terus pencoakan spakbor-spakbornya by Performa Auto. Jadi buat kalian yang senang TAF, ini salah satu referensi membangun sebuah Daihatsu TAF Rocky secara sederhana ya. Oh ya, nanti selanjutnya ownernya mau memasang LSD untuk gardan belakang. LSD, setelah pasang LSD, pasang roll cage, dan yang terakhir mungkin akan pasang turbo beserta intercooler dan injection pump-nya. Oke, bor-bor sekalian, inilah referensi yang bisa kalian tiru atau kalian ikutin dalam membangun sebuah TAF Rocky yang nyaman untuk sehari-hari, juga bisa untuk bermain medium off-road. Oke, bor.